biasa tanam ada 10.000 kali ke sampai bawah. Itu jadi ya begini nanti dok, dia nggak segini nggak tinggi gini, dia pasti gini gitu. Nah, ya dari segono, dari segono, dari segono lah. Ya, makanya nanti ya kan saya pakai sono-sono tuh. Ini ya nggak bulan 6 bulan belum. Belum ada setahun belum ini. Nah 2 tahun dia udah belajar buah. Nah ini subur lah. Ya, tanah sono sama sini sama. Bunga matahari. Iya, eksperimennya apa? Buat apa? Apa ya? Buat apa eksperimen? Lebah, buat lebah. Ya, lebah. Makanan. Itu rumah lebah. Lebah kelanceng. Ini lebah yang di dalam Al-Qur'an itu diomongin ini. Kayak nyamuk. Iya, lebah ini. Lebah itu ya. Ini yang lebah yang apa menjabarkan plasma nutahnya saat ini yang disebut surana anal ini. Bukan lebah kempol. Tapi kalau enggak bunga matahari ya apa aja ini semua nih kan makanan dia yang bergetar, berbunga gitu. Makanan yang bergetar misalkan nangka. Tinggi banget, tinggi banget. Gitu kira-kira nih gini lah kebun kopi. Subur lah, soalnya subur banget ya ini subur ini enggak ada pakai pupuk enggak ada. Banyak enggak subur pupuk ya? Enggak boleh. Subur ya? Iya. Enggak pupuk kandang pakai. Ya aram-aram ini eta ini aram-aram tabunan. Tabunan. Ai buat tabunan apa yang kleangnya ini daun. Daun. Oh, tapi bang di enggak bakar enggak. Kalau dibusukin. Itu kalau bahasa sekolahnya NPK-nya nguap. Nguap. Zikir. Balik berapa latar kadar nih? Nih, lihat nih. Udah ada banyak. Nih, kecil. Ini madu. Madunya. Ini raw rumahnya. Ini madu. Nah ini ada bepolen, ada nektar. Ini yang mahalnya ini nih. Ini bepolennya untuk obat ginjal apa? Kayak kata pengobat tradisional tuh diabetes apa gitu. Ini bepolennya ini mahal karena madu lalur biasa nggak punya bepolen. Nggak punya bepolen. Ya makanan dia ini dari getah-getah, pohonan, pohon apa aja yang bergetah pasti buat dia buat ini. Ini lubang. Cil. Bukan besar. Bukan ini dah putu. Lihat ini. Itu dia bikin dia begitu bikin. Kita bikinin awalnya. Emang aslinya dia bikin sendiri sih. Luar dia. Apa yang makan deh? Dari 1 kilo. Apanya, jarak dia tadi makannya 1 kilo. Dari rumahnya. Dari rumah. Jauh juga ya begini. 1 kilo. Berarti itu nanam gini yang kembang-kembangnya 1 kilo aja gitu. Iya. Jadi jauh, Bang.